Akhirnya pergi sama Dio. Kak Cecil. What? Kak Cecil. Kalau ayah tahu ntar nggak boleh loh. Caca, kata siapa ayah harus tahu? Jadi cukup kita berdua yang tahu bahwa aku mau pergi sama Diana. Aku mau pergi sama Diana. Siapa itu Diana? Teman aku dari sekolah. Cewek. Jadi dia yang nggak usah khawatir. Eh, Cah, jadi beli komik nggak? Jadi dong ayah, ini komik Caca semuanya ini dibaca bolak-balik, harus butuh yang baru tuh. Jadi sekarang Caca mau dibeliin komik baru, terus aku mau beli satu baju aja gak boleh? Eh Cecil, harga baju kamu ini sama dengan 20 komiknya Caca. Ya udah kalau gitu Caca dibeliin 20 komik, terus aku dibeliin satu baju, selesai. Setuju. No! Kamu, 2 komik. Kamu, no baju. Ayo tapi... No! Kak, atau mau gini aja. Aku kan beli 2 komik nih. Kakak juga beli baju. Tapi pitanya aja. Tapi pitanya, no! Ya kak. Mau kemana malam-malam gini? Ini mau ngasih... Ah, gak ada. Malam minggu gak ada yang keluar. Semuanya diem di rumah. Tapi kan... Misi mbak, ada Cacanya? Oh, jadi cowok ini yang mau ngajakin lo malam mingguan, Cak? Cacanya sih ada. Hah? Tapi Caca gak boleh keluar malam minggu. Hah? Tapi mbak saya... Pulang aja. Kak, aku disuruh pulang sih. Eh, kamu tuh masih anak kecil ya? Kamu itu baru masuk SMA. Gak ada pacar-pacaran. Lihat dong kakaknya. Kakak aja kuliah aja belum punya pacar. Kak, siapa yang pacaran sih kak? Udah deh. Pokoknya kamu malam minggu harus tetap di rumah. Kakak dengerin Caca dulu dong kak. Itu tuh kurirnya tante, dia mau ngambil barang ini online shopnya tante. Kakak, tante marah. Kurir tante? Kenapa gak bilang sih? Mas! Kesel gak juga sama Kak Citra? Selin tau gak? Sembel banget, Kak. Ada yang ngomongin gue ya? Caca, barang-barang tante udah dikirim ke kurir, kan? Udah, tante? Oh, udah. Semuanya. Bagus, kalau gitu gak ada kerjaan, bisa jalan-jalan. Pergi dulu ya, tante. Mau kemana? Ini itu malam minggu, gak boleh kemana-mana. Iya, mau gaul dong sama teman-teman, masa nggak boleh? Nggak boleh, nggak boleh. Lah? Cak! Yuk, jadi. Yuk, kita beli komik. Juga. Mau beli komik. Nggak boleh. Pokoknya nggak ada yang boleh keluar rumah hari ini. Malam minggu itu harinya keluarga. Harus kumpul, nggak boleh. Batalin semuanya. Ini nggak bisa dong. Mama anjob lo. Akut. Lo terus ngapain kita coba? Tenang, kalau masalah ngapain, aku udah siapin acara buat kita semua. Ngapain, Kak? Kak, itu kok pocongnya aneh banget sih? Sil, itu apaan sih, Sil? Itu, Sil! Tuh. Setan. Bella, Bella nggak perlu pakai teriak gitu dong. Masa nonton gini aja tak? Cah! Kamu nggak akan nakutin ayah dong. Kamu pikir ayah takut apa?
Yeay, filmnya udah habis. Alright. Hey. Tenang. Masih banyak film yang lain. Masih banyak stok film buat malam mingguan. Ini film horor semua? No. Film horornya cukup sampai di sini. Apa nih? Bela tangan kamu, Cak. Bukan, Ayah. Bela tangan kamu? Bukan, Mas. Bukan Cecil. Ya, kalau aku. Citra pacarnya suka nyakitin. Hah? Kak Citra punya pacar. Kalau pacar suka nyakitin. Putusin. Kenapa dia? Cecil, ini satu hari ini emang agak aneh. Nah, ini penyembuhannya. Aneh kenapa? Aneh. Udah tenang aja, nanti dia normal lagi kok keadaan. Aman terkendali ya. Cecil. Cecil. Ya. Kenapa ketawa-ketawa? Guys, putus lagi. Putus kok ketawa-ketawa sih? Terus? Ada masalah? Gak usah ngatur-ngatur.